Dasar lu guys gitu. Siap nembak John. Oh ya, jadi kali ini gue bakal ngasih tahu cara masang mod Java itu yang terbaru lah pokoknya. So, jadi sebelum masuk ke tutorial gue pengen ngasih tahu dulu. Jadi mod Java ini gue kagak nyolong ya. Ini awalnya dari Facebook udah 5-6 tahun yang lalu di grup World of Tank. Nah, ini pembuatnya Albert Eisenberg dan pengisiannya ini Zernanim. Udah gue minta izin dua-duanya tapi nggak pernah dibaca ya, mungkin mereka udah pensiun kali sepuh gitu. Dan kalau kalian tahu juga, kalau kalian pernah lihat di YouTube yang ini, yang dari channel Maya TV, nah ini ya kode juga izin dia lewat Facebook atau YouTube juga nggak dibaca ya, jadinya anggaplah nggak ada yang megang gitu. Sekarang gue pengen remake aja biar hidup terus mod Jawanya, kita kembangkan. Anjay. So ya kak, tanpa bahasa banyak basa-basi lagi ya, langsung kita ke tutorialnya. Oh iya anjir, berapa hampir lupa cu. Nih kalian ke setting dulu, ke graphics, terus kan ke HD tekstur harus nyala ya guys, karena apa, biar modnya ada terus. Dan kalau masih hilang-hilang mod gitu berarti bukan salah lunya kayaknya. Ya langsung oke, kita lanjut dulu. Kita ini tutup dulu. Lu ke folder download, kalian niat mod yang kalian download nih. Kan extract tuh itu aja ya. Oke. So guys, jadi konsep masang mod itu enggak terlalu rumit ya. Kalian tinggal download, di ekstrak, di copy atau cut, terus kalian tempel di folder WOTB nya, terus kalian timpa file asli dengan mod, jadinya biar modnya yang terbaca sama gamenya itu loh. Oke, ini ya modnya ya, kalian lihat dulu. Nah ini guys, ini mod-modnya ya, so, gua jelasin satu-satu gini ya. Kalau reload yang ini, suara reload kalian gitu berubah jadi kayak habis suara peluru masuk, jadi kayak peluru siap ditembak kayak gitu, suara orang Jawa pastinya. Dan suara peluru masuknya tuh gue miripin dengan WOTP, jadinya lebih keren. Kalau yang UI battle ini kayak suara dalam pertempurannya gitu, kayak lampu, suara nge-capture, suara musuh kena spot, suara adrenalin dan lain-lain, itu gue udah gue ubah-ubah, ada yang mirip dengan WOTP PC. Dan kalau kalian main di PC itu suara auto aim nya berubah ya, jadi kayak mirip WOTP PC dan ada suara orangnya Jawa juga. Oke, nah ini selanjutnya yang terpenting guys, yang crew voice nya ya, kalian tau lah crew voice itu apa, kayak start battle crew nya ngomong apa, bahasa Jawa, lu ngepen apa bahasa Jawa, lu gak ngepen juga bahasa Jawa. Nggak kasar sih, nggak toksik banget ya, kayak orang Jawa lah. Tapi Jawanya Jawa bahasa keseharian sih, bukan kromo. Terus kalian gue saranin, lu backup dah. Pastinya kalian aslinya udah kehapus duluan, terus kalian nggak punya cadangannya. Nah ini backup nih biar ada cadangannya. Jadi cara backup tuh, kalian harus ke data WOTB. Kalian ingat-ingat pertama kali download WOTB tuh, tak ada itu normal. Kalau saya sih, karena saya pengguna Steam di program files ini, ke Steam, saya taruh sini Steam Apps, Common, of Tank, di sana ini, wait, nah ini data personal saya sendiri, saya taruh sini. Nah kalau kalian nggak mau ribet juga, kalian tinggal ke Steam gampang, ke Library, ke World Template nih, mereka mencet gambar yang kayak gear ini, Manage, ke Manage, Browse Local Files nih. No, kalian langsung ke arah ke sini, langsung terarah. Oke, tapi kalau kalian masangnya lewat Microsoft ya, juga kalian ingat data dari mana. Tapi setahu gua Microsoft itu emang susah buat di mod, mending lu Steam dah kalau pengen mod kayak gini. Nah terus kalian ke datanya buat backup, terus kalian cari file aslinya tuh di wwwsign tadi pencet. Nah jadi kan itu kadar
Suara pengen backup mode tuh reload UI battle sama crew voice tadi ya. Nah, kalian backup gini, cari dulu mana nih. Nah, sama reload tadi ya, ntar kalian cari yang R. Aduh, R mana? Iya, BCD. Nih ya, reload nih. Oke. Kalian boleh cut atau copy, terserah. Kalau gua copy aja dulu. Terus kalian boleh tambah mana aja. Kalau gua bikin folder baru terus tulis foto backup. Nah, ini ngepes aja udah. Nah, ini kalian udah punya cadangannya ya, Kak. Nah, kalau backup crew voice kalian ke N aja, karena saya pengen ganti invoice-nya bahasa Inggris jadi bahasa Jawa gitu biar lebih luwes. Gua copy dah. Udah punya cadangan. Oke. Ya, jadi gitu inti dari backup tuh, kalian copy jadi dua. Kayak kalian duplikat biar ada cadangannya. Kalau misalkan kayak main GUP ini, kalian ininya di copy terus tempel mana aja, yang penting ada cadangannya ya gitu. Nah, terus ke langkah selanjutnya, kalian ke mode tadi ya, yang ini ya. Oke. Kalau yang reload sama UI ini, kalian tinggal copy atau cut, terserah. Kalian ke WebSound tadi, kalian paste ini. Nah, karena saya tadi copy nggak di cut apa file aslinya, jadi harus ditimpa. Nah, kalau kalian ada tulis yang kayak gini, refresh aja cuy, enter. Nah ini yang bagian crew voice nya kalian harus ngerti ya, bagian crew voice. Wish, nah nih, copy atau cut, serah kalian pilih. Kalau kalian tuh pengen ganti bahasa ini jadi bahasa Jawa suaranya, misalkan ya bahasa Arab, ARB ini Arab, CN Cina, CS Ceko, DE Jerman, ES Spanyol kali, V nggak tahu, VR Prancis. GUP ini yang dari anime GUP. Nah, pokoknya itu IT Italia, JA Jepang, RU Rusia, PL Polandia, VI Vietnam. Kan yang terpenting itu di WTB kan ada berapa nation itu. Nah, kalau di WTB itu kan yang terpenting nih, Amerika tuh pakai bahasa Inggris, Jerman pakai bahasa Jerman, Soviet pakai bahasa Rusia, terus British pakai bahasa Inggris, Jepang, CN Cina tuh crew voice Cina, Prancis pakai Prancis. Kalau yang European nation tetap bahasa Inggris. Oke, jadi itulah kenapa gua suka pakai bahasa Inggris yang diganti, karena lebih luas. Nah, jadi kalian ke EN dari yang ke EN, ini yang dari copy atau cut. Ke N. Nah, ini kan paste. Karena tadi gua cut, ini tinggal di replace. Ini tadi gua copy. Nah, kalau gini biar terapply ke semua negara tank, termasuk tadi Soviet, Jerman, kan ke setting ke other national crew voice-nya kalian matiin biar bahasa Inggris, biar selalu bahasa Inggris yang dipakai. Oke, jadi. Nah, kalian harus ingat-ingat ya, guys. Kalau kalian masang yang buat modifikasi crew voice tuh, so yang berhubungan dengan SFX suara ini, kalian harus restart WTB-nya. Ya, tinggal pencet silang aja, terus kalian masuk ulang. Nah, kayak gitu udah. Ini udah selesai sebenarnya. Ya begitu, kalian cari kalian coba-coba sendiri work atau enggak. Kalau enggak work, ya kalian ulang lagi, harus teliti coy. Sebelum bertanya harus ikutin yang jelas dulu. Nah, pokoknya gitu. Udah selesai. Ya, oke. Sekarang ke tutorial mobile-nya ya, guys. Bentar. Nah, seperti tadi ya, kalian harus download HD tekstur dulu. Caranya udah gue kasih tahu dan kenapa. Udah gue kasih tahu sebelum-sebelumnya. Ini cuma ngeliat perbedaannya di HP. Sama aja sih tuh, kalian nyalain download tuh, ada tulisan download. Nah, kalian download aja dah,
Tuh lagi ngedownload dulu. Ada teksturnya lagi diproses guys. Sabar. Nah sekarang untuk benar-benar ke cara downloadnya, ya cara masang modnya. Oke, kalian ke folder download di mana kalian download modnya, ya cari modnya. Ya yang jawab bebas ini extract just wow, bentar mana. Nah ini guys ada perubahan sedikit tadi kan, yang di PC itu yang battle basic itu nggak ada ya, karena yang mod itu dibuatnya sebelum update. Nah ini sekarang setelah update, setelah gue lihat ada yang baru lagi, jadinya biar lebih biar bagus aja kalian boleh pakai semua, tapi yang kalian utamakan minta kalian pengen crew voice nya doang aja kan. Ya udah gue jelasin juga sebelumnya ya, jadi gini. Oh iya, bikin dot backup datanya dulu. Bentar, kalian ke data wolf tank base kalian taruh di mana, harus ingat Google Android data. Ini file specs we was shown. Ini karena gua pengen ngubah UI battle basic sama reload. Nah reload ini gue copy atau cut terserah kalian, gue copy aja. Nah ini kalian boleh tempel mana aja terserah, yang penting di luar data WTB. kalau gue udah bikin folder khusus backupnya, ini udah backup dan tempel. Nah udah, ini udah dicadangkan. Oke, nah sekarang ke modnya, kembali lagi. Nah ini tiga ini dan copy ke data WTB kalian. Nih we was shown. Nah ini kan tinggal tempel sini aja guys, tempel. Nah kalau ini karena kenapa suruh timpa, karena gue tadi copy bukan cut, jadinya file aslinya itu masih ada di datanya. Kalau kalian lihat kayak gini, tinggal apply to all files, replace. Nah udah selesai. Nah sekarang crew voice. Oke, balik lagi coba guys. Nah ini ya, copy atau cut terserah biar cepet, pokoknya kalian ke data WTB. Nah file specs, nah ini yang kalau gue sih pengen bahasa Inggris aja biar semua pun pakai negara tank selain Inggris tetap bisa dengan suara Inggris. Ntar ya, ganti dah. Gimana biar kalian bisa dengar ini bahasa Jawanya maupun pakai tank negara lain? Ntar oke. Ini gini, kalian ke setting, ayo kader. Nah kalian scroll, ini join national crew voice nya kalian matiin, jadinya biar selalu bahasa Inggris yang dipakai. Nah dimana bahasa Inggris itu kita sudah ganti bahasa Jawa, jadinya crew voice Jawa terus yang akan dipakai. Dah selesai cuy.